Terima kasih, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Dalam masa yang ringkas ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Speaker dan semua kaki tangan Parlimen yang banyak membantu saya, satu penggal saya di sini, dan semua pegawai-pegawai yang saya rasakan macam rumah saya sendiri di kita, Parlimen ini. Kita dah sama-sama pergi Rohingya. Ya, saya pergi ke Rohingya. Terima kasih, Datuk Seri. Dan pengalaman yang cukup indah di sini dan pengalaman kita berbicara dan berbincang juga adalah jauh lebih baik jika nak dibandingkan dengan di peringkat DUN dahulu. Terima kasih kepada semua. Dan peluang yang diberikan untuk saya berbincang juga dan memberikan pendapat. Walaupun saya tahu saya memberi pendapat, we have the right to say, tetapi the government will have its way. Begitulah. Jadi saya tak frust. Kita datang untuk berbincang, memberikan pendapat, dan sekali lagi hari ini saya nak memberikan beberapa pendapat. Mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Pertama sekali, kita tahu bahawa pilihan raya akan datang dan kita tahu kita akan memilih ahli parlimen dan akan terbentuk kerajaan. Di sini saya menyeru kepada rakyat Malaysia di luar sana supaya memilih calon yang terbaik untuk mewakili kita di sana, untuk berada di sini dan berbincang untuk menentukan masa depan kita. Dan kita tahu masa depan kita cerah dan akan lebih makmur lagi negara kita jika kita mempunyai wakil-wakil dan kerajaan atau pemimpin-pemimpin yang beramanah, yang bertanggungjawab, yang tidak kleptokrasi, yang tidak korup. Maka insya Allah masa depan negara kita dan anak cucu kita akan lebih terjamin. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita akan mendapat kerajaan yang terbaik, pimpinan-pimpinan yang terbaik selepas pilihan raya yang akan datang. Di dalam ucapan Tuanku, Tuanku ada menyebutkan tentang penjagaan keselamatan dan keamanan negara. Di antara cabaran yang besar, ini katakan disebutkan dalam ucapan Tuanku juga, bahawa kita mempunyai masalah yang besar dengan penyalahgunaan dadah. Di sini kita berbincang panjang. Bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini? Dan saya sekali lagi ingin menegaskan bahawa kita kembali kepada cara yang paling efektif, yang kita tinggalkan, yang kita takut nak laksanakan. Apakah itu? Tidak lain, tidak bukan, ialah rotan. Rotan. Rotan ini menggerunkan. Menggerunkan semua. Dan lebih-lebih lagi jika rotan itu dapat dilakukan di khalayak ramai. Tua, muda, besar, perempuan, laki-laki, semua. Semua dia melihat keadaan itu. Ini boleh mencegah. Sesiapa yang ada tanda-tanda dadah dalam darahnya, sesiapa yang ada membawa dadah pada dirinya, maka hukumlah dia dengan rotan. Tak payah dimasukkan ke dalam pusat serenti, tak payah dihabiskan dua wang berjuta-juta, tak payah hukum bunuh, tak payah. Rotan saja. Hari ini dia ambil dadah, rotan. Esok rotan lagi. Berapa kerap rotan itu? Kita bincanglah di sini untuk menentukan caranya. Rotan yang mendidik, bukan rotan yang mendera. Bukan rotan yang menghina, tetapi rotan yang mendidik dan mencegah manusia daripada dadah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahawa kita akan dapat menyelesaikan masalah dadah. Kalau tak buat itu, saya tak tahulah. Nah, di sini kita kena buat keputusan. Perkara yang kedua yang saya ingin sebutkan di sini ialah mungkin rapat dengan saya ialah masalah kesihatan. Apabila kita bercakap tentang kesihatan, kita bercakap tentang sebenarnya kaedah yang asal ialah pencegahan. Maka kita kena banyakkan, kena pertingkatkan usaha untuk mencegah penyakit-penyakit. Dan di antara pencegahan yang paling penting ialah penjagaan makanan. Dan ini sudah bincang dengan panjang lebar. Dan semua sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam negara atau di mana saja, dalam keluarga atau di mana saja, formulanya ialah pencegahan sebelum kita mengubat. Kalau kita gagal dalam pencegahan, maka kita akan bermasalah untuk mengubat.
dan kita akan perlu kepada kos yang cukup tinggi, yang cukup besar untuk menyelesaikan apa sahaja masalah yang kita hadapi. Misal saya bagi saya contoh. Kita nak mencegah anak kita yang engkar kepada kita, yang menjadi derhaka kepada kita. Bagaimana? Pencegahan. Bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik? Kita beri contoh yang baik kepada anak kita. Berikan kasih sayang kepada mereka. Jangan bergaduh suami isteri. Berpakat. Berikan pendidikan yang terbaik. Berikan makanan yang halal, yang tayyiban kepada anak-anak kita. Jangan berikan sesuap pun, sedikit pun makanan-makanan yang haram daripada duit-duit yang haram. Jangan ada di dalam kita yang nak makan walaupun satu sen daripada yang haram. Lebih-lebih lagi kalau kita mempunyai kuasa. Siapa yang punya kuasa? Korup. Kenapa? Kuasa ini adalah dunia yang banyak mengkorupkan kita, yang mengacau kita, yang mengubah kita daripada sifat yang baik menjadi tidak baik. Sebabkan dunia ini, jaga dunia ini. Jangan masukkan dunia dalam hati kita sehingga kita terpengaruh dengan dunia ini dan kita mengambil benda-benda yang haram. Dan bagi pegawai-pegawai kerajaan dan wakil-wakil rakyat, ahli-ahli politik, inilah bencana yang paling besar, iaitu korupsi yang kita hadapi. Bagaimana untuk mencegah ini? Bagaimana? Dan kita kena ingat, kita nak jaga anak bini kita, nak jaga keluarga kita. Percayalah, bila kita makan, kita ambil secara korupsi, secara haram ini, kita beri makan kepada isteri kita, kepada anak kita. Percayalah, anak kita akan gelap hatinya dan mereka ini akan rosak. Banyak kita lihat anak-anak orang politik, anak-anak pegawai, khususnya polis. Polis yang banyak masalah korupsi ini. Tak jadi orang. Penagih data, engkar kepada ibu bapa, sampah masyarakat. Banyak masalah ini berlaku. Kenapa kita tidak menjaga? Kita tidak menjaga belum ini berlaku. Kita pencegahan itu. Kaedah ini, kaedah perubatan ini kita mesti amalkan dalam semua perancangan yang kita lakukan untuk mengurus dan mentadbir negara kita. Masalah alam sekitar, pencegahan. Kalau tidak, banjir besar berlaku. Kenapa kita tidak menjaga hutan kita? Kita tak menjaga lereng-lereng bukit kita. Kita merosakkan alam sekitar kita. Maka kita akan ditimpa bencana disebabkan oleh kita tidak menjaga. Kita tak mencegah. Dan kalau ada tangan-tangan yang ingin merosakkan alam sekitar ini, kita mesti membuat kuasakan setegas-tegasnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja ialah kerana kita tidak cekap, atau lebih lagi ialah kerana kita korup, kerana kita dibayar oleh mereka-mereka yang jahat ini merosakkan alam sekitar. Maka kita membiarkan mereka, kita dapat wang sedikit, tetapi alam sekitar kita rosak. Air kita tidak ada dan kita mempunyai masalah air yang banyak sekarang ini ialah disebabkan kenapa? Kerana kita tidak menjaga alam sekitar kita. Dan kita mesti kuat kuasakan. Ini tanggungjawab kita semua. Semua. Lebih-lebih lagi kepada pegawai-pegawai kerajaan. Dan kita di sini mesti mengadakan undang-undang yang tegas dan dikuatkuasakan dengan tegas supaya insya-Allah masa depan kita, khazanah kita ini tidak dirosakkan oleh manusia, tangan-tangan manusia yang jahat ini. Apabila kita bercakap tentang kesihatan, yang dekat pada saya juga ialah penyakit renal failure. Kita tahu penyakit renal failure ini banyak sebab, di antaranya kencing manis. Pencegahan. Jangan kita kawal kencing manis dan kita kena jaga supaya tidak berlaku renal fail. Kita tahu renal fail ini mungkin bilangannya 9 dalam 100 penduduk Malaysia ini akan kena renal fail. Kita ada lebih daripada 40 ribu orang sekarang ini on dialysis. Soalan saya, kita dulu ada usaha, pihak kementerian ada usaha untuk memajukan CAPD, Continuous Patronal Ambulatory CAPD, continuous patronal dialysis telah diusahakan oleh kerajaan, oleh kementerian. Saya nak tahu apakah perkembangan proses ini, adakah semakin maju atau semakin kurang? Satu. Kemudian saya nak tanya juga tentang hemodialisis. Kita tahu ramai di kalangan penduduk kita ini terpaksa melalui hemodialisis. Dan banyak dibuka, pihak swasta membuka tempat-tempat dialisis di seluruh negara. Saya nak tahu bagaimana kawalan kepada pusat-pusat dialisis ini.
dan bagaimana kerajaan membantu ramai rakyat kita yang memerlukan dialisis ini. Dua. Yang ketiga, tentang renal failure ini. Kita tahu cara yang terbaik untuk dialisis ini, untuk renal failure ini ialah dengan transplant. Organ transplant. Bagaimana perancangan organ transplant di negara kita? Saya dengar semakin lemah, semakin kurang. Kidney transplant yang sedang berlaku di negara kita. Dulu lebih banyak daripada sekarang. Apa yang sudah jadi? Sedangkan inilah cara yang terbaik untuk kita berdepan dengan penyakit renal failure ini. Kita transplant. Tetapi organ transplant kita tidak berjalan dengan baik. Apakah sebabnya failure ini berlaku hingga menyebabkan ramai pesakit-pesakit renal failure kita ini tidak dapat diubati dengan cara yang terbaik? Saya ingin pihak kementerian menjawab benda ini dan berilah usaha perancangan yang terbaik yang ada untuk menyelesaikan masalah rakyat kita ini. Sekian, terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.